Hey bro, penasaran dengan ikan hias Korea Selatan? Berikut videonya, mari kita saksikan. Nah, ini dia. Jadi akuarium mereka itu kebanyakan dasarnya itu aquascape-nya itu tidak memakai rumput hidup ya. Iya enggak? Iya, berubah tuan. Krikil. Nah, seperti itu. Krikil itu. Tapi bersih airnya ya. Nah, ini juga. Nah, ini model ini. Jadi di belakangnya rumput, ya kan? Di depan sudah ada rumput. Wah, bagus ya, bagus ini. Jadi tempatnya itu tempat ikannya benar-benar di bentuk ya. Bagus. Nah, coba lihat model lampunya ini. Jadi kalau kita itu memakai lampu kebanyakan ya, jadi lampu yang langsung datar di atas di itu. Atas. Tapi ini sama mereka ini beda lampu ini. Coba lihat. Nah, itu. Mantap ya, keren ya ini ya. Nah, ini. Waduh. Keren. Wah. Jadi ikannya itu ada yang menyerupai di Indonesia juga. Cuma ya namanya berbeda negara, pasti ikan hiasnya juga berbeda ini, teman-teman. Iya. Wah, luar biasa ini sama dia ini. Keren. Jadi dia mau desain bagus mungkin ya. Jadi dia tidak memakai kayu ini kayaknya. Jadi besi ringan semua. Jadi berbeda ya dengan yang kita miliki di sini. Sangat jauh-jauh berbeda. Inilah yang kita miliki juga di sini ya. Jadi kalau kita bandingin dengan ikan hias yang ada di sini, jauh ya, berbeda. Keren, mantap lah. Mantap ya? Jelas, mantap. Modelnya seperti ini nih, keren ini. Nah, lihat itu tempatnya. Itu apa lagi dalam itu? Jam kipas angin.
Udah. Nah, ini mungkin bisa jadi apa namanya ya? Jadi penambah wawasan lah buat kita. Nah, coba dia itu berlapis itu. Jadi ada kaca di dalam air sehingga dia berikan tambahan lagi. Untuk berderetan itu akuariumnya. Jadi ini sepertinya galeri aquascape ya. Iya, benar. Tapi anehnya itu ada kipas angin, ada jam di dalam macam-macam air. Di tempat tidur juga ada kayaknya. Iya. Tempat tidur ikan. Banyu. Yes, nyangko. Jadi ini ikan hias dari Korea Selatan. Bagus lah, bagus. Lihat aja modelnya tuh, tuh aja. Ini yang tadi ini ya. Cuma perbedaannya kalau punya kita di sini, ya satulah tempatnya ya. Ini tempatnya sama mereka itu lebih apa namanya, penataannya itu lebih keren. Kemudian yang perlu kita tiru, nah, desain rumput seperti ini nih. Jadi di belakang ada rumput, depan gak ada rumput. Gak ada rumput. Kemudian seperti tadi itu dasar. Kemudian dikasih kaca, kemudian dikasih ini lagi batu-batuan di atas ini. Atau seperti tadi jam, kipas angin. Ya, namanya hiasan. Kemudian lampunya ini yang menarik. Jadi langsung begini. Ya kalau jenis ikan hiasnya sih ya tidak kalah saing juga dengan Indonesia. Cuma kemarin itu yang video kita pertama ada ikan hias mereka yang memang predator tapi lebih seram. Unik. Unik, benar-benar unik. Nah coba lihat apa itu. Gak tahu kayu atau apa itu ya, batu. Jenis tumpukan kayu. Nah, kemudian mereka memakai apa namanya itu aerator, batu aeratornya itu keren juga ini. Batu aeratornya ini. Wah, mantap mantap. Jernih ya airnya ya. Bersih bersih. Jadi pasirnya tuh apa itu ya? Ada yang putih, tapi putihnya itu besar-besar, campur dengan warna hitam. Ini memang bagus kalau kita bikin ini, apalagi di musim-musim wabah COVID ini kan, di rumah saja, benar gak? Benar banget.
Oke lah, mantap. Jadi ini salah satu motivasi atau wawasan baru buat kita kalau misalnya membuat aquascape, ya kita bisa meniru juga ini. Jadi kita ambil yang